tidak terintegrasi sepenuhnya dalam semangat keindonesiaan. Itu yang menurut saya yang lebih penting. Saya berikan catatan penting di situ. Misalnya soal ide keterbukaan yang pernah kita buka dulu di Bali ya, yang mendapatkan penentangan yang luar biasa di dalam. Sehingga menurut saya bahwa jika kita ingin menjadi kekuatan politik yang memimpin Indonesia, kita harus membuka diri kepada seluruh kelompok, seluruh